Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, video kali ini akan membuat video tentang meloloh cindil yang masih umur 1 hari, guys. Dulu sudah pernah saya buat ya. Sekarang kebetulan ini ada yang 1 hari, kemungkinan tadi malam netes, jadi saya akan buat lagi ya, biar Anda itu lebih paham. Oke, bagaimana caranya? Oke, yang pertama adalah habisin dulu di temboloknya, kaya itu wajib. Jadi pakan yang di tembolok itu habiskan dulu, baru kita loloh dengan bubur kita, kaya. Oke, seperti ini ya, ini udah hampir habis. Ini kalau seperti ini sudah gak masalah ya, meskipun tinggal sedikit di temboloknya. Dia soalnya sudah lapar, coba lihat, kita ginikan aja, dia sudah dia sudah lahap, kan? Jadi kita coba saja. Kalau lihat kamera kayaknya susah ya, coba saya ginikan saja. Kalau mau 1 hari memang harus telaten ya. Seperti ini caranya. Sedikit-sedikit saja ada ya. Buburnya harus encer, gak ya? Oke, seperti itu ya. Jangan lupa siapkan tisu ya. Ini gak ya? Ini sudah cukup kecil seperti ini temboloknya, gak masalah karena ini masih kecil ya. Coba lihat kekenyangannya, seperti ini sudah cukup ya. Oke, kita ambil lagi yang satunya. Kalau masih ada mendingan jangan, gak ya. Ini masih ada mendingan jangan. Tunggu yang habis dulu ya. Ini ada, ini habis nih. Kita pegang aja sama kuku, dia akan minta meloloh ya. Usahakan burung itu jangan dipaksa ya. Usahakan burung itu mau makan sendiri lolohannya. Jadi burung itu bisa lahap ya. Kalau lahap maka akan mudah untuk meloloh. Kadang ada yang bilang burung saya kok gak lahap gitu, gak seperti di video saya. Mungkin waktu itu dia masih ada ya, di perutnya dia meloloh ya. Jadi mendingan dihabisin dulu di perut, baru kita loloh ya. Itu caranya ya. Mungkin Anda belum tahu. Coba lihat, dia lahap kan? Jangan banyak-banyak, sedikit-sedikit saja ya. Yang penting dia bergantian. Jadi seolah-olah itu induknya yang loloh ya.
usahakan burung itu yang meminta loloh lagi. Jadi jangan kita paksa. Dia kalau sudah lapar dia akan meminta loloh. Dia kalau sudah kenyang nanti dia akan berhenti untuk meminta loloh. Belepotan dibersihkan sama tisu. Terus kita amati satu persatu yang mana mau minta loloh. Jadi dia yang kita loloh lah ya. Jangan banyak-banyak, sedikit-sedikit saja ya. Karena kalau masih pertama itu biasanya dia ingin merasakan dulu buburnya itu seperti apa, itu pengenalan rasa dah. Tapi kalau sudah 2-3 hari dia akan lebih lahap. Karena ini masih pertama, mungkin dia masih pengenalan bubur ya. Jadi kita harus telaten satu persatu dulu gitu. Kita tempelkan saja ke mulutnya ya, sedikit saja buat pengenalan bubur saja untuk sementara. Jadi kita harus telaten ya. Kalau masih dia minta loloh, kita kasih aja kan, nggak masalah. Kalau belepotan kita tempelkan saja tisu ya biar bersih. Ya, meskipun kecil dia sudah lahap ya. Ini baru tadi pagi yang panen ya. Sekarang mungkin sekitaran jam 10-an. Tadi pagi ini jam 6 mungkin panen. Nih, coba lihat nih. Ini sudah kenyang ya. Jadi kalau hasil dari lolohan dari pengennya burung itu dia cepat kenyang kan? Malah kan dia masih kurang, tapi jangan nggak ya, kita kontrol dulu aja, soalnya masih pertama ya, masih pengenalan bubur. Ternyata udah masih mau ternyata. Kita kontrol dulu ya, yang masih mau meloloh. Kayaknya sudah semua ya.
Ini yang kelingking paling kecil tadi ada di bawah ternyata. Oke, kita taruh pinggir aja gitu. Ternyata udah kenyang semua ternyata ya. Jadi seperti itu ya guys caranya. Mungkin kita pindah di sini ya, biar yang kecil itu hangat. Oke, saya kira seperti itu ya caranya untuk beralih yang umur 1 hari ya. Jadi kita jangan paksa dia meloloh, tapi usahakan burung itu yang meloloh sendiri kan. Oke, sekian dulu ya video kali ini, semoga bermanfaat. Dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe channel ini agar Anda tahu video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.